Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke bosku, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara mendownload aplikasi Gikem dan cara pemasangan Gikem dan config yang cocok untuk perangkat Redmi 10C. Jadi Gikem yang akan saya bagikan di video kali ini salah satu Gikem terbaik dan Gikem terpopuler untuk saat ini, yaitu Gikem BSG 8.1 Pixel 5 dengan config terbaru, yaitu config iPhone 16 Pro Max by Inspektor Gikem. Jadi seperti apa langkah-langkah cara pemasangan Gikem dan confignya dari awal, simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel Inspektor Gikem. Oke, untuk langkah yang pertama, silahkan kalian download aplikasi Gikem dan juga confignya yang ada di deskripsi video ini. Nah, sebelum kalian masuk ke deskripsi video, teman-teman, silahkan kalian like video ini, kemudian kalian subscribe juga channel ini, supaya channel ini lebih berkembang ke depannya dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke deskripsi video. Nah, di deskripsi video ini nanti kalian akan lihat di sini ada dua link. Yang pertama ada link Gikem, yang kedua ada link config. Nah, jangan lupa nanti kalian download config dan juga Gikemnya ya, teman-teman. Kalian boleh download dulu config-nya, kemudian kalian download Gikem-nya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Gikem-nya. Kita klik link yang pertama ini, teman-teman. Oke, maka secara otomatis kita akan langsung diarahkan ke website resmi Gikem-nya. Nah, mungkin nanti kalian sedikit bingung karena di sini banyak sekali untuk link Gikem-nya. Jadi di sini untuk versi Gikem-nya sebenarnya masih sama, yang berbeda di sini hanya versi kodenya saja ya, teman-teman. Jadi di sini sebagai contoh, saya sarankan kalian download yang versi MGC ataupun versi yang ING. Oke, langsung aja kita klik seperti ini. Yang versi MGC, kemudian langsung kita unduh. Tunggu sampai proses download aplikasi Gikem-nya selesai. Jangan lupa juga kalian download file config-nya tadi. Oke, jika aplikasi Gikem-nya tadi udah berhasil kalian download, teman-teman, langsung aja di sini install aplikasi Gikem-nya. Kita klik install. Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gikem-nya tadi selesai. Oke, jika udah terbuka seperti ini, teman-teman, sorry, jika udah berhasil terpasang seperti ini, artinya di sini Gikem-nya udah berhasil kita pasang, teman-teman. Langsung aja di sini kita buka aplikasi Gikem-nya. Nah, jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Gikem, maka nanti kalian akan lihat untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Maka di sini klik izinkan aja sampai selesai. Nah, jika udah terbuka seperti ini, teman-teman, Gikem-nya udah berhasil kita pasang dan sebenarnya ini udah bisa untuk kita gunakan. Namun untuk menghasilkan foto yang bagus, tentunya config yang tadi harus kita pasang. Cara pemasangan config-nya cukup mudah, kalian cukup masuk ke bagian icon yang ada di atas tengah ini. Kemudian kalian klik yang icon gear. Maka nanti kalian akan langsung diarahkan ke setelan Gikem-nya. Nah, kemudian di sini, teman-teman, kalian klik opsi config. Kemudian kalian pilih lagi opsi yang nomor 2. Secara otomatis nanti kalian akan diarahkan ke file manager perangkat kalian. Silahkan kalian cari file config-nya tadi. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Oke, ini dia untuk config-nya. Config iPhone 16 Pro Max by Inspektor Gikem. Langsung aja kita pasang. Kita klik aja. Nah, jika untuk tampilannya udah berubah seperti ini, teman-teman, artinya di sini config-nya udah berhasil kita pasang dan Gikem-nya udah siap untuk kita gunakan.